Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan menutup pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan al-fitan yang kita awali dari pembicaraan tentang khabar-khabar Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah fitnah akhir zaman. Dan kita telah sampaikan bagaimana di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi atau hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira di antara yang sampaikan Nabi bagi umat yang hidup di akhir zaman. Yang pertama, Rasulullah SAW katakan, inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Sebagaimana telah kita sampaikan pula bahwa di zaman fitnah dengan tersebarnya baik itu syahwat atau itu syubhat, membuat orang banyak yang berpaling dari beribadah kepada Allah SWT, banyak yang berpaling dari amal-amal ibadah, kemudian banyak berbagai macam syubhat, bahkan perkara-perkara yang tidak berkaitan agama telah menjadi bagian daripada agama, atau bahkan bid'ah-bid'ah yang telah menggeser sunnah, sehingga Nabi pun khabarkan as-sabir ala dinihim kalqabid ala jamr. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang akan memegang bara api, yang membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Akan tapi ikhwati fillah, al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amalan. Beratnya memegang sunnah, beratnya mewujudkan amal agama di akhir zaman, akan juga Allah berikan pahala yang besar. Di antara yang sampaikan Rasulullah SAW, lil mutamassak lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum ali ajru khamsina minkum. Bagi orang yang mereka benar-benar memegangi agamanya di zaman seperti itu, memegangi perkara yang diamalkan oleh para sahabat di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah seperti itu, pahalanya ajru khamsina minkum, 50 kali pahala kalian, kalian para sahabat.
sampai para sahabat menegaskan, qalu ya Nabi Allah, au minhum, ya Nabi Allah, atau 50 dari kalangan mereka, bal minkum, kata Nabi, bahkan 50 dari kalangan kalian. Ini tentu adalah keutamaan yang sangat besar, dan ini pula yang Nabi ingatkan di zaman-zaman yang penuh fitnah, hendaknya seorang betul-betul dia berusaha untuk menjaga dirinya dengan memperbanyak amal-amal ibadah, dengan memperbanyak menyibukkan dengan amal-amal ibadah. Sebuah hadis yang pernah kita sampaikan, insyaallah, ketika Nabi bangun tidur dan terkejut, subhanallah atau la ilaha illallah, madza anzalallah al-lailah minal fitan wa madza anzalallah minal khasa'in, betapa sangat banyaknya Allah turunkan malam ini dari fitnah-fitnah, dan betapa sangat banyak Allah turunkan malam ini ini al-khasa'in, perbendaraan. Lalu Nabi katakan, man yuqidhu as-sawahib al-hujurat yusallin, mana di antara para suami yang membangunkan para istrinya yusallin supaya mereka melakukan salat, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, boleh jadi nanti ada orang yang mereka di dunia berpakaian bisa menutup aib-aibnya dengan segala yang dibutuhkan di dunia ini, dengan dia memiliki berbagai macam perkara dunia untuk menutup aibnya, menutup auratnya, tetapi kelak di hari akhirat dia ariyat, telanjang, enggak punya apa-apa yang bisa dipakai untuk menutup aib dia. Dan penutup aib tidak ada lain kecuali amal-amal saleh yang akan bisa menutup ini kesulitan-kesulitan dan aib-aib dia di hari yang penuh dengan kesengsaraan. Dan Nabi katakan, ikhwan, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Orang yang mereka beribadah di zaman-zaman fitnah, al-harat peperangan, zaman-zaman fitnah secara umum, itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Ini semuanya menggambarkan bagaimana besarnya nilai pahala orang-orang yang mereka menyibukkan dirinya dengan ibadah, khususnya di zaman-zaman fitnah yang sering manusia banyak terpalingkan dari ibadah, banyak palingkan dengan qila wa qala, kesibukan-kesibukan yang sia-sia, bahkan terseret arus dalam berbagai macam perbuatan maksiat, syahwat maupun syubhat dan seterusnya, sehingga perhatian kepada betul-betul tamasuk bidinilah itu sangat kecil, sehingga orang yang mereka bertamasuk dengan agama Allah sesuatu yang sangat besar nilainya. Ini yang pertama, sehingga termasuk diantara perkara yang menggembirakan orang yang mereka hidup di akhir zaman, yang mengharapkan pahala Allah SWT. Yang kedua, zaman-zaman fitnah, diantara fenomena yang ada, bahwa umat ini benar-benar dalam kondisi terhina, dalam kondisi rendah, dalam kondisi yang tidak atau yang lemah, yang tidak punya kekuatan, sehingga kekuatan kufar menginjak-injak dan menghinakan kaum muslimin. Kita semuanya telah mendengar hadis yang disampaikan Nabi, yang riwayat Imam Abu Dawud, dua hadis yang sering telah kita dengar, yang Nabi diantaranya katakan, yushiku antada'a alikul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha
hampir datang waktunya, kata Nabi, dan di zaman kita telah datang waktunya di mana kalian diperebutkan oleh umat-umat orang-orang kafir sebagaimana orang yang mengundang sebagaimana orang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Antum bisa bayangkan tamsil ini, yang diundang orang-orang lapar karena orang-orang kafir adalah orang-orang mereka ambisius kepada perkara dunia. Kemudian hidangan yang tersedia lezat, nikmat, sangat mengundang selera. Gambaran tentang kondisi negeri-negeri muslimin yang banyak menyimpan keberkahan dari Allah SWT sehingga menyimpan potensi-potensi alam yang sangat menggiurkan orang-orang kufar selain faktor yang lainnya. Maka mendapatkan gambaran seperti ini, para sahabat mengatakan, qala qail amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah saat itu kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsirun, bahkan jumlah kalian hari itu sangat banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'isil, akan tapi masalahnya kualitas kalian saat itu bagaikan buih. Kemudian kondisi yang Nabi gambarkan, wala yansi annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, rasa gentar dari musuh itu sudah dicabut oleh Allah sehingga musuh enggak ada segannya dengan kaum muslimin, enggak ada rasa gentarnya dengan kaum muslimin. Yang ini di zaman Rasulullah SAW benar-benar musuh memiliki rasa takut yang besar kepada kaum muslimin. Karena kondisi kaum muslim betul-betul di puncak kesempurnaan iman, kekuatan iman, ketinggian tawakalnya kepada Allah SWT, dan hinanya memandang dunia, dan mereka rata-rata ahlul akhirah, yang orientasi hidup mereka akhirat. Bayangkan, Khalid bin Walid ketika membawa pasukan ke tengah-tengah musuh, apa kata Khalid? Jitu biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah, aku datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Tentu para musuh ketika dia berperang ingin mencari hidup, dan kaum muslimin ketika dia berperang ingin mencari diantaranya syahid yang mereka cari. Seandainya mereka gugur, itu yang diharapkan, sehingga jannah yang di depan mata mereka. Seandainya mereka menang, ada kemenang di atas kemuliaan mereka. Maka kekuatan kaum muslim yang demikian menggetarkan hati para musuh. Selain kekuatan, keterampilan, materi yang mereka miliki yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kondisi muslimin, kata Nabi, yang musuh dicabut rasa takut yang mereka muslimin, wala yaktifannallahu fi qulubikumul wahn, sedangkan umat ini Allah letakkan padanya penyakit al-wahn, kerapuhan. Wamal wahnu ya Rasulullah, hubbu dunya wa karahiyatul maut, wahn yaitu cintanya kaum ini kepada dunia, umat ini kepada dunia, dan kebencian mereka kepada kematian. Ini sudah gandengannya. Kalau orang cinta dunia, dia pasti takut mati, karena berpisah dengan dunia berarti kiamat buat dia, berarti tamatnya kehidupan dia buat dia. Sedangkan dia ingin menikmati dunia sepanjang zaman, selama-lamanya, sehingga yang paling membuat dia lari adalah kematian yang mengintai dia. Yang demikian tentu akan membuat rapuhnya kaum muslimin, untuk daya juangnya itu menjadi lemah. Semua yang mengandung resiko dia akan angkat tangan, dia akan mundur teratur, dia akan mengamankan diri. Sehingga perjuangan dakwah yang membutuhkan kekuatan dan menghadang resiko membuat dia sesuatu yang paling menakutkan. Maka bagaimana bisa kemudian Islamnya akan menjadi maju, menjadi jaya, menjadi unggul, apalagi berwibawa di hadapan orang kufar, tentu sangat kecil. Ditafsir lagi oleh Nabi, hadis yang sering telah kita dengar semuanya juga,
Idza tabayatum bil ina wa khattum athnabal baqar wa raditum bi zardi sallatallahu alaikum dhullan la yansihu hatta tarju ila dinikum wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian sudah mulai praktek dengan jual beli model riba diantaranya ina, kalian telah dibuat asyik di belakang ternak dan cocok tanam kalian yang menunjukkan lengketnya hatinya dengan perkara dunia. Kemudian resiko kelaziman yang biasanya adalah wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad dengan semua dimensinya, jihad dengan semua ini tingkatannya, jihad kepada diri sendiri, jihad kepada syaitan, jihad kepada orang kafir, munafik, jihad melawan gembong-gembong kemaksiatan al-bidah, ini semuanya ada termasuk bagian jihad fisabilillah. Dan lemah untuk mewujudkan seperti itu, lemah sangat, sangat lemah, dia tinggalkan. Kalau sudah demikian, kondisinya Allah akan campakkan umat ini dalam kehinaan, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian tentunya disibukkan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah yang bersih dari segala macam kotoran-kotoran bid'ah yang menempel di dalam agama ini. Ikhwati fillah, tetapi di antara yang dihabarkan Nabi bersama dengan fitnah yang terus menimpa umat ini, sehingga umat ini didera oleh bala, musibah dan berbagai macam perkara yang menjadikan umat ini di antaranya jatuh dalam keadaan terhina, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa kemenangan akan tetap senantiasa kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Di antara ayat yang disebutkan oleh para ulama, dan ayat ini berkaitan dengan masa depan kaum muslimin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul dengan al-huda, itu dengan ilmu risalah, wa dinil haq, itu dengan amal, sehingga agama itu unggul dengan ilmu dan amal, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, yang Allah akan unggulkan agama ini, Allah akan menangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada, sehingga Islam akan menghukumi semua agama yang ada walaupun orang-orang musyrik benci. Sebagaimana diterangkan para ulama dan Syaikh Al-Albani bahwa ayat ini berkaitan dengan masa depan kaum muslimin, tidak bukan sekedar telah selesai urusannya kemenangan yang pernah diraih oleh generasi pertama, akan tapi ayat ini berkaitan masa depan kaum muslimin, kemenangan yang akan diraih muslimin di akhir zaman. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ketika Nabi mengatakan la yathabul lailu wan nahar hatta tu'badal lat wal uzza, malam dan siang tidak akan lenyap, ini tidak akan terjadi di kiamat, tidak akan lenyap malam dan siang ini hingga Lata dan Uzza kembali disembah. Hingga Lata dan Uzza kembali disembah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, in kuntu la'adhunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli dhalika taman anna dhalika taman. Ya Rasulullah, saya kira ketika turun ayat yang tadi itu, saya kira sudah sempurna urusannya, sudah selesai, sempurna, terwujud kemenangan agama ini akan diunggulkan di atas seluruh agama yang ada. Kata Nabi, anna dhalika sayakunu masyaallah, itu akan terwujud nanti, itu akan terwujud nanti sebagaimana apa yang Allah kehendaki, sehingga janji Allah di belakang hari nanti.
Summa yaba'athullah rihan thayyibatan. Lalu Allah akan mengutus atau mengirim angin yang baik. Fatawaffa kulla man fi qalbihi habbati hardalin min iman. Yang angin itu akan menghembus pada setiap orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi, sehingga mati semuanya kaum mukminin. Fatabqa man la khaira fihi. Lalu yang tinggal adalah orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Sirarul khalqi dalam riwayat yang lainnya. Yang tinggal adalah sejelek-jelek makhluk. Fayarji'una ila dini abaihim. Mereka akan kembali kepada agama kakek moyang mereka. Agama syirik, menyembah Lata wal Uzza. Dan di antara yang digambarkan Nabi, di antara ini moral akhir, akhlak akhir zaman juga, yang ketika tinggal sejelek-jelek kaum ini, orang yang berzina tengtelecek di jalan-jalan, tengah jalan orang berzina kayak khimar. Ini mendatangi perempuannya asal mau dia lampiaskan. Dan di antara yang terbaik di antara mereka, mbok ya minggir sedikit, mbok ya ini minggir. Ini di antara yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah. Kemenangan atau kemuliaan Islam akan kembali di akhir zaman. Dan berita-berita tentang kemenangan Islam diberitakan Nabi dalam hadis yang sangat banyak juga. Satu contoh di antaranya ketika Rasulullah sallallahu memberikan semangat kepada Khabbab ibni Al-Arq ketika mengeluh dia disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh. Kata Khabbab ketika melihat Nabi sedang bersandar di Ka'bah, "Ya Rasulullah, ala tangtasir lana, ala tad'ulana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau doakan kami ya Rasulullah? Tidakkah engkau tolong kami ya Rasulullah?" Lalu Nabi menyampaikan kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, sesungguhnya ada umat sebelum kalian ini yang jasadnya ditanam di tanah, kemudian gergaji diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah menjadi dua. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi, sehingga sisir ini akan menyisir, memisahkan antara daging dan tulang belulang mereka. Akan tapi itu tidak menggugurkan agama mereka, tidak membuat mereka lepas dari agama mereka." Nabi ingin gambarkan ada ujian yang lebih berat daripada dialami oleh para sahabat ini, dan mereka tetap istiqamah di atas agama mereka. Lalu Nabi sampaikan di antaranya, "Wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra." Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan agama ini, "hatta yasira raqib min san'a ila hadril maut la yakhafu ila Allah." Sehingga akan ada seorang pengendara yang mereka berjalan dari Son'a ke Hadral Maut dalam kondisi aman, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah SWT, dan hilangnya serigala mereka, dan hilangnya kambing mereka karena dimakan serigala. Itu yang ditakutkan aja. Lalu Nabi ingatkan, "Walakinnakum tasta'jilun." Tapi kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Istijal, ini ingin segera terwujudnya pertolongan Allah SWT. Tentu pertolongan Allah dengan asbab, dengan proses. Nabi pernah katakan pula di antaranya, ikhwan, yaitu layab lughanna hadal amru ma balaghal lailu wan nahar. Urusan agama ini itu akan mencapai tempat sejauh yang dijangkau oleh malam dan siang. Mana kira-kira ikhwan tempat yang tidak terjangkau malam dan siang? Agama ini akan mencapai ke sana. La yatruqullahu baita madarin wala babarin ila adhalallahu hadzal din. Tidak tertinggal, Allah tidak akan tinggalkan rumah yang di kota, yang di kampung atau di kota, yang di daratan atau di lautan, kecuali Allah akan masukkan agama ini ke rumah-rumah tersebut. Bi'izzin azizin wa bidullin dalilin, baik dengan cara mulia atau dengan cara hina.
izzan yu'izzuhullahu bihadaddin, bihadal Islam. Mulia ketika mereka menerima Islam. Wa dhullan yudhilullahu bihadal Islam, bihil Islam. Dan akan hina orang yang mereka menolak datangnya Islam. Islam akan mencapai semua tempat. Ini tentu berita kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallam menjanjikan kepada Suraqah, menjanjikan kepada Suraqah, kata Nabi, "Maukah aku pakaikan kepadamu gelangnya Kisra? Maukah aku pakaikan kepadamu gelangnya Kisra?" Itu disampaikan Nabi ketika Nabi masih buron, masih menjadi DPO orang-orang Quraisy untuk dibunuh, dan kondisi muslimin masih sangat lemah. Tetapi Nabi telah janjikan para Suraqah untuk memakaikan gelangnya Kisra. Antum bayangkan umpamanya sekarang, umpamanya antum bisa katakan dengan dakwah antum masih lemah, sangat lemah, menjanjikan untuk memakai gelangnya Obama umpamanya, Amerika. Oh, bayangannya bagaimana? Negara demikian besar, kuat, kemudian antum dhaif, janjikan begitu. Dan kemudian di zaman Umar ketika menaklukkan yakni Persia, maka didapatkan gelangnya Kisra dan dipakai para Suraqah bin Malik. Ikhwati fillah, Nabi pernah ditanya, kota mana yang lebih didahulukan, yang lebih dahulu ditaklukkan, Konstantin atau Rom, Romia atau Romawi? Maka kata Nabi, yang pertama ditaklukkan Konstantinopel. Itu Persia yang ditaklukkan pertama kali. Dan penaklukannya telah terjadi pada zaman Muhammad Al-Fatih. Dan Romawi insyaallah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, menunggu periode berikutnya. Dan kemudian lebih jelas lagi ikhwan, Nabi pernah juga menggambarkan perjalanan kaum muslimin, menggambarkan perjalanan kaum muslimin dari awal nubuah sampai zaman-zaman berikutnya. Takunnu nubuwatu fikum masya Allah antakun, akan ini akan muncul atau akan ada di zaman kalian, tengah kalian, zaman kenabian, zaman nubuah, sampai waktu yang Allah kendaki. Thumma yarfauha idha sya'a ayyarfa'aha, lalu Allah akan cabut zaman nubuah ini apabila Allah hendak ingin mengangkatnya atau mencabutnya. Summa takunu khilafatun ala manhaj nubuwah, kemudian setelah itu akan muncul zaman khilafah, khilafah ala manhaj nubuwah, sebagaimana dikenal dengan khilafah ar-rasyidah. Ini khulafah ar-rasyidin yang mereka lurus di atas jalan kenabian Rasulullah SAW. Thumma takunu khilafatun ala manhaj nubuwah masya Allah antakun, sampai waktu yang Allah ini kendaki. Thumma yarfauha idha sya'a yarfa'aha, lalu Allah cabut, Allah angkat kekhilafan tersebut. Thumma taku thumma yakunu mulkan adhan, lalu akan muncul berikutnya kerajaan yang menggigit, kerajaan ini kekuasaan kaum muslimin, dan untuk kerajaan yang menggigit, yang kuat, yang kokoh. Takunu masya Allah antakun, akan terjadi atau akan terwujud kerajaan ini sampai waktu yang Allah kendaki. Thumma yarfauha idha sya'a ayyarfa'aha, lalu Allah cabut lagi mulkan abban tadi sampai waktu yang Allah tentukan jika Allah akan mencabutnya. Summa yakunu mulkan jabriyah, lalu akan muncul
kerajaan diktator, kekuasaan-kekuasaan diktator. Takunu masya Allah antakun thumma yarfauha idha sya'a ayarfa'aha. Itu akan berada sampai waktu Allah kendaki, kemudian Allah akan cabut, Allah akan angkat jika Allah mengendakinya. Thumma takunu khilafah ala manhajin nubuwah, lalu akan muncul lagi khilafah ala manhajin nubuwah. Thumma sakata, lalu Nabi diam. Ini diantara yang Nabi sampaikan, yang peristiwa atau perjalanan zaman seperti ini menunjukkan bagaimana bahwasanya masa depan akan diraih oleh kaum muslimin. Tentu ikhwan fillah, semuanya bil asbab, semuanya dengan sebab-sebab, semuanya diraih dengan sebab-sebab. Kemuliaan kaum muslimin generasi awal bil asbab, kemuliaan dan kehancuran kaum muslimin zaman khilafah, kehancuran khilafah muslimin dengan sebab. Dan sebab-sebab secara umum telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara runtuhnya atau lemahnya umat ini yang Allah sebutkan dalam surah ayat, di antaranya atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan Rasul, wala tanaza'u fatabshalu wa tathabari hukum. Taatilah Allah dan Rasul, jangan kamu berselisih, kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Kalau ayat ini dibalik ikhwan, kenapa kaum muslimin sering gagal? Karena kekuatannya enggak ada. Apa yang menyebabkan kekuatannya sering hilang? Karena senantiasa berselisih. Kenapa kok sering muncul perselisihan yang demikian? Karena kecilnya komitmen ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tarji'u hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sumber kekuatan yang akan memunculkan umat ini menjadi umat yang kokoh, yang kuat. Bersihnya tauhid menjadi pokok dasar, menjadi sumber kekuatan, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablikum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Benar-benar Allah menjanjikan kepada orang mukmin yang beramal saleh, bukan mukmin yang ongkang-ongkang, bukan mukmin yang duduk, bukan mukmin yang nganggur, mukmin yang beramal saleh, yang bekerja, yang berbuat, yang mereka ingin membuktikan keimanannya dengan amal-amal saleh. Allah akan berikan kekhilafan kepada mereka sebagaimana Allah berikan kekhilafan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Sebagian janji Allah ini telah terwujud. Sebagaimana Allah berikan kekhilafan kepada kaum muslimin, khilafah rasidah berikutnya, kekuasaan-kekuasaan yang terus bertahan, yang kemudian runtuhnya kaum muslimin tahun berapa ya? Khilafah resmi, secara resmi runtuh tahun berapa? Iya, 1924. Belum lama, seumur kakek kita mungkin. Belum lama. 1924 sampai sekarang berarti berapa? Berapa tahun? Hah? 1924. 24 ke tahun 2000 berapa? Ditambah dengan 16. Hah? Baru umur segitu, seumur kakek kita boleh jadi, atau yang memang masih hidup. Belum lama. Ini yang Allah berikan pada kaum muslimin. Ikhwan fillah, dan Allah akan berikan pula ini kekuatan. Wala yumakkinanna lakum dinakum wal yumakkinan lahum dinahum alladzi tadha lahum, dan Allah akan berikan keteguhan agama yang Allah ridha dengan agama tersebut. Wala yubaddilanahum mim ba'di khaufihim an amna, Allah akan gantikan ketakutan dengan rasa aman. Syarat yang utama apa ikhwan? Mukmin yang beramal saleh tadi, pondasinya, syarat pokoknya apa? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka semata-mata hanya beribadah kepadaku
dan tidak menyekutukanku sama sekali. Sehingga tauhid yang bersih dari syirik ini harga mati yang harus diwujudkan kaum muslimin untuk menuju pada keuntungan dunia dan akhirat. Dan diantaranya kembalinya kekuasaan Allah berikan kepada kaum muslimin. Sehingga dakwah yang paling utama dan pertama dan tidak boleh ditinggalkan adalah dakwah tauhid. Mengajarkan umat ini bagaimana ini tumbuh kehidupan bertauhidnya, dan tauhid ini kunci yang akan membukakan segala ini kebaikan. Karena orang yang mereka bertauhid akan tumbuh rasa pengagungannya kepada Allah SWT, dan pengagungan kepada Allah akan menyempurnakan ubudiyah mereka kepada Allah SWT. Maka sempurnanya tauhid berarti sempurnanya terwujudnya akhlak, ibadah, ketaatan, hilangnya kemungkaran-kemungkaran, sebagaimana munculnya segala penyimpangan dengan sebab rusaknya tauhid dalam hati seorang. Yang Allah katakan ketika Nuh mengatakan pada kaumnya yang rusak menentang dakwahnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Maka dakwah yang tidak mengawali dengan tauhid senantiasa akan gagal. Senantiasa akan gagal, tidak akan mendapatkan buah yang diharapkan. Karena dakwah yang tidak mengajak pada tauhid hanya akan menghimpun orang-orang yang hatinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seandainya mereka himpun hanya akan terwujud tahsabuhum jami'an wa qulubum syatta. Anda pandang, anda kira mereka bersatu, berkumpul, tetapi hati mereka centang perenang. Karena masing-masing menanamkan Tuhan yang mereka sembah di hati mereka, bukan Allah SWT. Ini adalah apa yang diajarkan para ulama, bagaimana mestinya kita membangun umat ini menuju kepada kemuliaan Islam. Khotibillah, kita cukupkan sekian pembahasan kita, dan kita anggap ini sebagai akhir pembahasan kita tentang fitnah yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, membimbing kita untuk senantiasa memiliki perhatian kepada agama yang merupakan sumber kebaikan, dan memberikan taufik istiqamah hingga kita kembali menghadap Allah sebagai hamba yang khusnul khatimah dan dijadikan jannah. Demikian ikhwan, sebagaimana biasanya kita kembali sedikit murojaah apa yang telah kita sampaikan. Sebutkan di antara hadis Nabi yang memberitakan tentang fitnah. Ya. Apa? Banyak hadisnya sudah kita sampaikan semuanya. Sudah banyak kita sampaikan. Bebas milih hadis yang mana. Apa? Ya boleh. Itu di antara fitnah yang menghabarkan fitnah secara khusus. Satakunu fitan, inna satakunu fitnah, badru bil amali fitanan, seterusnya. Yang kedua, di antara yang disampaikan adalah beberapa bimbingan Nabi hidup di zaman fitnah. Sebutkan Pak John, spesialis. Ya, sudah cukup. Berikutnya, di antara yang Rasulullah yang Allah janjikan tentang kemenangan umat ini, ada ayat-ayat bicara tentang masa depan kaum muslimin. Sebutkan di antara ayatnya. Oh, sesokan ini. Ya. Terus berikutnya, Nabi pernah menyebutkan perjalanan umat ini dari semenjak ini zaman nubuah. Bagaimana tadi? Terjemahnya aja. Enggak ada yang lain? Pak Jad, silakan Pak Jad.
Terus? Ya, terus berikutnya. Ya, terus khilafah ala manhajun nubuwah. Terus berikutnya. Apa itu? Kerajaan apa itu? Ada dua kerajaan. Iya, apa namanya tadi? Apa ikhwan? Mulkan Albon. Iya. Terus apa lagi? Terus berikutnya mulkan apa? Jabriyah. Ya, terus berikutnya lagi. Iya, iya. Terakhir, ikhwani billah. Rasulullah SAW juga pernah menghabarkan tentang kemenangan agama ini dalam banyak perkataan beliau, sebutkan di antaranya. Ya, Abdul Malik. Bukan itu. Yang menjanjikan kemenangan kaum muslimin atau masa depan Islam, yang Allah akan menangkan Islam di akhir zaman, atau Allah akan sempurnakan perkaranya dan seterusnya. Ikhwan, enggak ada? Ganti pertanyaan. Sebutkan janji Allah dalam surat An-Nur. Ya. Terus? Ya, barakallahu fiik, ikhwan fillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.